mendapat pelajaran yang sangat berharga yang tidak pernah saya dapatkan dari sekolahan. Dari kesadaran saya yang sering membuang sampah, selepas dari PHKM ini, saya menyadari bahwa sampah organik dan anorganik itu tidak boleh disatukan. Mungkin untuk kedepannya kita akan mencoba merealisasikan apa yang sudah kita agendakan. Agendanya salah satunya itu kerja bakti, yang kedua ada untuk kegiatan tentang pengenalan budaya, dan ada juga kegiatan untuk pemberian nama pohon.